Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bantu istri, guys. Jadi istri itu kan ibu rumah tangga, pinter masak, pinter nyambut gawe rumah ya, nyuci, ngepel, sembarang, pokoknya pinter, guys. Nah, punya keahlian masak itu, dia apa ya, keahliannya masak itu bisa untuk membantu keluarga. Salah satunya itu keahlian masak dia menerima berbagai banyak pesanan, terutama pesanan apa ya, nasi bok, kemudian lauk-lauk, pesanan sembarang ya guys, kecuali roti-roti itu nggak bisa masak. Kalau roti, tapi kalau makanan dijamin guys. Nah, hari ini dia dapat pesanan 45 box nasi ayam itu dari sekitar perumahan sini yang apa ini ada acara, dan alhamdulillah bisa membantu keluarga. Alhamdulillah guys ya, pas hari Minggu jadi bisa membantu istri untuk apa ini, membantu membuat atau merapikan nasi boknya pesanan catering tadi. Oh ya, cateringnya namanya Catering Nilnalana ya, YouTube-nya Nilnalana. Alhamdulillah punya Nilnalana Kos, dan alhamdulillah juga punya kecil-kecilan Nilnalana Catering ya. Yuk kita lihat nih guys, salah satunya ini guys. Tuh, ini sudah ya, ada ayamnya juga, ini dus-dusnya, ini juga di sini guys. Nah, ini sudah dirapikan semua. Kita intip ke dapur guys. Nah, ini tadi masak nasi guys. Nah, ini masak nasinya jadi masih kurang, jadi ini kita masak nasi lagi ya. Sini. Nah, ini tadi untuk wadah nasi nih, ini untuk goreng ayamnya ya, ini goreng ayam tadi. Nah, kita lihat guys, ini guys ya, alhamdulillah. Jadi ini tadi isinya itu ada ini ayam yang pasti ya, ayamnya ini bukan hanya sekedar ayam ipin-upin ya guys ya, ada ayam kan cuma apa ini, ayam pahanya tok bagian bawah yang separuh ini ya, yang separuh gini, tapi ini sampai ke paha atas, jadi segelondong ini guys. Mantul ya guys ya, enak sekali ini. Nah, ini nanti itu ada lalapannya juga ya, seperti ini. Jadi semuanya ini sampel semua, nggak ada yang apa iki sayap atau dada itu enggak ada. Jadi pesannya itu sampel semua seperti ini ya. Nah, ini lalapannya ada timun dan kemangi juga ya untuk lalapannya ini. Kemudian sambalnya ini spesial guys. Jadi sambal khusus ya buatan dapur pipit ini. Kalau sambal dijamin wis paling enak guys. Oh, ini turanya ini guys. Nah, ini turanya. Oh, sambalnya ini paling mantul. Enak sekali ini. Biasanya kalau turan sambal seperti ini itu dibuat nasi goreng itu enak guys. Jadi bumbunya ini langsung digoreng, langsung dikasih nasi, langsung jadi nasi goreng. Nah, itu ya paling enak, paling mantap. Nah, kita lihat lagi nih isinya apa aja ini yang di dalam. Oh, ini juga ada pisang nanti ya, pisang. Nah, kemudian ada ini selada. Pastinya ini ada kerupuknya guys. Oh, ada kerupuk seperti ini. Nah, kita akan lihat yang sudah jadi yang akan kita bungkus ya, seperti ini. Ini guys. Oh, alhamdulillah ya. Ini ada kurang lebih 45 box. Kalau dijual nih tadi sekitar per boxnya dengan ayam segini, ada isiannya pisang, karolin, kerupuk, nasi, dan juga ada sambal juga lalapan. Ini 23.000 ya. Ya. 23.000 dengan ayam yang segini besarnya. Memang saat ini itu harganya itu pada melambung guys, pada naik ya, harga cabe, bumbu-bumbu dapur, kemudian lengo sembarang ini yang pasar iki dhe 100.000 iki gak entuk apa-apa guys. Katanya istri ya. Jadi kalau uang punya uang 100.000 meh digone ning pasar iki yo ora entuk apa-apa, mending toko ning warung wae. Nah, karena harganya pada naik ya, lambung-lambung semuanya
bumbu-bumbu semuanya, terus apa ini pokoknya pada naik. Itu katanya itu ada satu yang turun guys, yaitu hujan. Lainnya pada naik semua, tapi hujan ini tok yang turun ini guys ya. Jadi yes, yo, alhamdulillah yes, hawa ini mendung seperti ini guys. So mendung ya. Nih habis ini nanti diantar jam 10, ini baru jam 9-an udah jadi siap. Habis ini akan kita jalan-jalan ya, jalan-jalan anak-anak, karena apa ini dari sekolah kan pada libur ya, jadi sekolah sudah pada tes, sudah kenaikan kelas. Jadi anak-anak hari ini kita akan pergi jalan-jalan ya, pergi entah kemana. Biasanya kalau anak-anak itu suka renang, jadi langsung kita bawa ke tempat renang aja biar malah belum mandi ya guys. Oke guys, mandi nih kok. Anak-anak ini juga baru bangun karena libur ya, lost doll, jadi mau bangun siang pun juga nggak masalah karena libur. Nah, ini membantu catering nih Nalana. Jika Anda ada di daerah sini sekitar Rembang ya, khususnya Rembang Kota, Kecamatan Rembang, mau order makanan bisa guys di catering Nil Nalana ya. Nanti harganya bisa menyesuaikan tergantung pesanannya, tergantung isinya. Kemarin kita pernah ada di ini itu 18.000 harganya untuk nasi urap, ada nasi apa ini, ada nyomok, kemudian yang lainnya ayamnya juga separuh kecil itu 18.000. Nah, jadi tergantung harga dan isinya. Kalau harganya mau isinya banyak bagus ya, harganya lebih mahal. Tapi ya telu likurewu iki serum lah guys. Tapi menurut yang beli itu ya apa ini murah banget. Dan juga karena yang pesen ini biasanya itu orang-orang yang sudah kulino mesen, karena dia tahu bahwa masakan Nil Nalana Catering itu benar-benar istimewa ya guys ya. Oke, terima kasih, demikian hari ini bersama Nil Nalana Catering guys ya. Alhamdulillah punya usaha Nil Nalana Catering. Semoga kedepannya channel Nil Nalana dan juga Nil Nalana Catering semakin maju, yang akhirnya bisa membantu untuk keluarga ya. Jangan lupa untuk subscribe di channel Nil Nalana.